bola sehingga dapat bersatu dari Ruta Lepas masih menjadi depan. Otak adik kurang terjadi tempat. Luar banyak berhasil menembakkan bola dari depan dari sekejar dunia sehingga apa yang terjadi menembakkan bola nomor 21 kejar dunia. Bagus sekali menembakkan bola nomor 21 dari kejar dunia mengingat terjadi perempatan ke arah belakang. Sehingga bersama dengan sampainya di dia tetap tidak menembakkan bola nomor 22 dari kejar dunia sudah mencoba. Lagi-lagi kurang kontak dari kejar perempatan bola sehingga apa yang terjadi terlalu lambat menerima bola sehingga satu orang selamat saja di tiang berendam yang pernah bola sang perlu juga dilepas oleh sang perlu kemana bola akan diarahkan. Rupa punya bagus sekali perempatan bola namun tiga dari kejar sehingga tembak. Rupa punya meleset menerima bola sehingga sang lesmin telah pergi hanya yang sudah menunggu dari tadi angkat saja bola sang bola bagus sekali perempatan bola terobat sehingga tembak dari jarak jauh. Lagi-lagi meleset menerima bola sehingga satu dua orang melakukan bola dengan arah belakang terlalu lambat menerima bola ke arah belakang dari sang perlu Obama sehingga dua orang telah selamat di tiang kedua. Apa yang terjadi kembali Ruta Lepama mencoba otak atik bola di arah belakang dari sang Ruta Lepama nampaknya dari kejar dunia dua orang telah berkontak-kontak di arah belakang mungkinkah dari kejar dunia akan berhasil mendapatkan undi punya di menit ke awal akhirnya satu orang berbeda apa yang terjadi sang lesman telah berkibar-kibar panjang ini terjadi lutri bola di arah belakang untuk kedua belasan Ruta Lepama dan juga kejar dunia. Lalu terimalah dilakukan satu orang bahkan satu orang masih terhimpit di belakang dari sang kejar dunia sehingga Ruta Lepama masih mencoba otak-atik bola di arah tekan dari sang kawal ini tidak boleh apa yang terjadi kembali masih tetap otak-atik bola tetap tidak boleh apa yang terjadi kembali mungkin bola terlalu lambat di tangan sehingga terjadi lutri bola kembali di arah depan sudah dua kali lutri bola dilakukan bahkan terjadi otak-atik bola dengan disana tembak rupa-rupanya berhasil menembakkan apa yang terjadi berhasil ya. Rukun banyak berhasil menembakkan bola dari sang Ruta Lepama sehingga kejar dunia mencoba tembak balasan. Rukun banyak berhasil menembakkan bola tembak kembali tidak disiapkan oleh sang wasit sehingga itu sang lesmen telah berkibar-kibar banyak dipersilakan bola dikembalikan kepada sang Allah. Dalam otak tergesa-gesa untuk menyebarkan bola bagus ke atau tidak menembak bola lagi-lagi kurang kontak dari garis sehingga dia masih menjadi penyerang di kejar dunia akan tembak tidak boleh sang lesmen telah berkibar-kibar mungkin terjadi tukar bebas dikarenakan dari rusak bola kemana bola akan diperlukan nomor 5 kejar dunia mencoba bagus sekali perempatan bola nomor 5 dari kejar dunia sehingga Ruta Lepama mencoba umpan bola salah berkata tidak boleh dipersilakan kembali ke tiang berdana bola segera cepat dikembalikan ke perasaan masing cepat dikembalikan bola sang pergi ke lepas perasaan masing angkat bola rupar banyak bagus sekali perempatan bola nomor 5 dari kejar dunia sehingga bersama dengan sampainya di tiang perdana tadi rusak pergi ke lepas perasaan masing angkat saja bola sabar paling sempurna sekali perempatan bola sudah berpunyai sehingga satu dua orang telah berpondok-pondok ke arah belakang dari sang kejar dunia sehingga Ruta Lepama mencoba umpan bola ke arah depan kembali salah pengiriman bola ke arah belakang dari sang Ruta Lepama sehingga dua orang telah selamat di tiang kedua mungkinkah terjadi terobosan balik dari arah belakang untuk kejar dunia perbedaan kelas telah berkibar-kibar panjang lesmen telah berkibar-kibar panjang dipersilakan bola dikembalikan kepada sang ayur tapi nomor 2 pemainnya melainkan tangan di kiri sang pelamu sampah saja bola bagus sekali berpotong bola ke tempat dari sang Ruta Lepama sehingga sang lesmen telah berkibar-kibar panjang dipersilakan bola dikembalikan kepada sang ayur nomor 5 kejar Ruta Lepama gelak kawan sudah berkelipan dan mencoba tutupnya berbola sambar bola berpotongnya terlalu melebar kepada bola nomor 5 dari kejar dunia sehingga satu orang selamat saja di tiang berdana dalam keadaan kosong nomor 6 yang ada nampaknya permainan akan mencoba untuk mendapatkan bola bagus sekali mendapatkan bola nomor 7 dari Ruta Lepama sehingga dia masih penting mendapatkan dari sang kejar dunia masih mengimpit satu orang mendapatkan dari kejar dunia apa dan empat hasil menembakkan bola mendapatkan dari sang kejar dunia sehingga Ruta Lepama mencoba umpan kembali bola
Permainan sampai sini telah berkibat. Seringkali penyebaran bola memungkinkan dia akan berhasil menyebarkan bola angkat kepernya. Kurang mentah dari garis penempatan bola sehingga dia terbawa arus nol dan lending saja di tim pertama nomor punggung 2 Kejar Dunia. Bagus ke atau tidak penempatan bola nomor 3 sambar bola. Terumbar banyak pulang tapi pasti penempatan bola sehingga dia masih terjepit di depan tembak. Berhasil menembakkan bola di depan dari sektor dan lewat sehingga Kejar Dunia masih mencoba tembak dari jarak jauh. Perpanjang meleset menembakkan bola sehingga sang leset dalam berkibar-kibar panjang. Dialah sang rudal Obama sebagai penyerang tepat. Coba untuk menyerang bola. Angkat saja bola sampar bola lagi-lagi bermetah dari selatan bola sehingga dia terbawa arus dalam kembali dan harus menginap saja di tiang perdana. Namun dua dari rudal Obama sudah mencoba sampar bola. Kurang akurat kemampuan bola namun mudah dari rudal Obama. Sehingga sang leset tidak membolehkan maka dia selamat saja di tiang perdana nomor punggung. Untuk menyerang bola lagi. Jam yang terakhir antara Kejar Dunia dengan relawannya Rudal Obama.